الحمد لله أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المؤثرات وأنشأ الحب والنبات وأثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعجزات الظاهرات الذي حصل من wujudul kainat amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman wa rasulni fahma. Alhamdulillah, pertama-tama kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa kembali duduk bersama, hadir bersama, belajar bersama, menyimak dan mengambil manfaat dari uraian dan ucapan Imam Munawwir Ghazali dalam kitabnya Kasyafatul Qulub ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini menjadi salah satu sebab wasilah kita mendapat karunia rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat ke dalam catatan daftarnya murid-murid Imam Al-Ghazali yang keberkahannya beliau mengalir kepada kita sehingga menjadi salah satu sebab wasilah dosa-dosa kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya iman di dalam kalbu kita semakin terang benderang sehingga langkah kaki kita seiring sesuai dengan arahan-arahan petunjuk-petunjuk beliau, semakin teguh langkah kaki kita di dalam menempuh manhajnya hajinya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam yang paling indah yang disertai dengan rasa takdim dan penghormatan yang agung semoga disampaikan, dihaturkan kepada panutan kita bersama Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga yaumil kiamat. Dan sebelum kita melanjutkan lanjutan dari pada uraian Imam Ghazali, kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Kita bertawasul dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan terhadap segala urusan khusus kepada guru-guru kita yang lebih di antaranya Ayahanda Muhammadullah Al-Idrus dan guru kita Haji Abdul Aziz beserta guru-guru kita besar-besar kita ya.
urusan-urusan beliau, permasalahan-permasalahan beliau, mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, rezekinya semakin ditambah, semakin di apa namanya, semakin diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya guru-guru kita di mana saja, para pendakwah, para penyebar syiar Allah, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah disebut di dalam beberapa keterangan bahwa di antara doa yang dikabul yaitu doanya orang yang belajar, orang yang telah ilmu. Dan insyaallah kita pada malam hari ini kita sama-sama berniat hadir di majelis ini, salah satunya niat kita yaitu niat thalabul ilmi. Semoga tercatat di dalam catatan amal soleh, kelak akan kita terima pada malam hari ini. Kita niat untuk thalabul ilmi sehingga kita tercatat dalam jumlahnya orang-orang yang senang hadir di majelis ilmu dengan niat untuk belajar ilmu. Semoga kemanfaatan dari ilmu tersebut bisa sama-sama kita petik dan kita rasakan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala melanjutkan uraian penjelasan beliau, masih dalam lanjutan bab sebelumnya yaitu tentang bagaimana memusuhinya setan terhadap kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelumnya beliau menjelaskan sifat-sifat yang menjadi celah masuknya setan ke dalam hati kita. Kemudian beliau mencantumkan beberapa riwayat yang berkenaan dengan upayanya, bagaimana upayanya setan dalam menyesatkan hamba Allah di muka bumi ini. Sebelumnya Mbojali menyantumkan riwayat Ibnu Ishaq dan kemudian riwayat dari Imam Hakim. Sekarang insyaallah beliau menyampaikan riwayat dari Imam At-Tabrani rahimahullahu taala alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa At-Tabrani fi hadisi Asma. Kata beliau, Imam Tabrani meriwayatkan di dalam hadisnya Siti Asma, karena Nabi yatina bima kata kulla yaumi mahratain kufratan wa asiyah. Kata Siti Asma, baginda Nabi suka mendatangi kami, mengunjungi kami di Mekah dalam sehari dua kali. Jadi beliau mengunjungi pada hari bertepatan dengan hari di mana dalam riwayat sebelumnya disebutkan bahwa beliau direncanakan mau diperdaya oleh tokoh-tokoh Quraisy dan bagaimana caranya memperdayai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika hari kejadian tersebut, maksudnya ja'ana fidhira, beliau tumben datangnya siang-siang, tidak pagi hari atau sore hari seperti biasanya. Jadi beliau tidak seperti biasanya datang pada saat apa namanya lagi panasnya, lah kalau orang Sunda bilang kermujih-mujih na panas
ya, sekitar tengah hari kurang lebih. Fakultu, maka aku pun bertanya, kata Siti Asma rahimah radhiyallahu taala anha, abata hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqni'an ayam mugaddiyan ra'sah fi sa'ah lam yakun ya'tina fiha. Dalam peribahasa atau ayat tata bahasa umum yang pada saat itu berlaku, biasanya orang Arab kadang-kadang mengungkapkan suatu kata-kata ini dengan makna-makna yang mengandung tasbih, mengandung majaz, atau melalui ungkapan yang apa namanya, sifatnya istifham, seolah-olah bertanya, apakah Rasulullah ini tidur dalam keadaan menutup kepalanya sehingga beliau tidak mendatangi kami pada waktu tersebut? Qala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berkata, fada lahu abi wa ummi wallahi ma ja'a bi fi hadhihi sa'ah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagi beliau, demi Allah, beliau tidak datang pada waktu tersebut. Ini isi perbincangan apa namanya antara Sayyidina Abu Bakar, katakanlah, dengan ahli baitnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa dari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa umira, kecuali memang beliau mendapatkan perintah. Qala Aisyah, lalu Siti Aisyah berkata, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dana fa'adina lahu Abu Bakar. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meminta izin untuk masuk rumah. Fa'adina lahu Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar pun memberikan izin beliau masuk. Fatanaha Abu Bakar an sariri, lalu Sayyidina Abu Bakar mundur dari tempat duduk beliau. Wajalasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempersilahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, untuk duduk di tempat yang tadinya diduduki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini salah satu adat, salah satu tradisi bagaimana para sahabat memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan penghormatan kepada beliau. Dan ini juga bisa jadi apa namanya contoh teladan buat kita. Ya, kadang-kadang kita kalau datang orang tokoh, kita lagi duduk, kita cuek aja di tempat duduk kita. Nah, kita enggak belajar bagaimana cara menyambut orang mulia. Fagola li Abi Bakar, lalu beliau berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, menyampaikan tujuan kedatangan beliau kepada Sayyidina Abu Bakar, akhruju min indik. Kalau bahasa kita, jadi
aku akan meninggalkan kalian, aku akan pergi dari sisi kalian. Jadi saya akan pergi meninggalkan kalian. Jadi kurang lebihnya bahasanya seperti itu. Nah, sebetulnya perbincangannya panjang, dalam riwayat-riwayat lain panjang. Ya, berbeda-beda versi, beda riwayat. Salah satunya ini. Faqala Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, innamahum ahlu. Kenapa Anda mau pergi? Bukankah mereka, maksudnya Siti Aisyah, Siti Asma, istri-istri beliau itu adalah ahli Anda, istri Anda. Kenapa Anda hanya mengatakan aku akan pergi dari sisi kamu, meninggalkan kalian? Kenapa Anda mau meninggalkan kami sebagai keluarga Anda? Kami ini keluarga Anda. Mereka istri-istri Anda, keluarga Anda. Kenapa Anda mau meninggalkan kami? Kurang lebihnya seperti itu bahasanya. Yakni Aisyah wa Asma. Maksud Sayyidina Abu Bakar yaitu maksud dari kata-kata ahli yaitu Siti Aisyah dan Siti Asma. Wafi riwayatin, dalam versi riwayat lain disebutkan faqala Abu Bakar la aina alaika innamahuma ibnataya. Maknanya kurang lebih seperti itu juga sama. Artinya Sayyidina Abu Bakar mengungkapkan suatu rasa keberatan ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana juga dengan yang lain-lain, kira-kira lebihnya seperti itu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahu qad atina li fil khutuj. Aku sudah mendapat izin untuk pergi meninggalkan mereka. Sekarang aku minta izin kepada kamu, kepada kalian di sini. Faqala Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, asambah bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Apakah ada seseorang yang menemani Anda? Apakah Anda mengajak orang lain untuk mendampingi Anda? Atau Anda apakah didampingi oleh orang lain yang mendampingi Anda? Kurang lebih seperti itu bahasanya. Faqala, beliau menjawab, na'am, ya. Saya akan pergi didampingi oleh seseorang yang mendampingi saya. Jadi saya tidak pergi dalam keadaan sendiri. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu Siti Aisyah berkata, "Faraaitu Abu Bakar yabki wa ma kuntu zibu ahadan yabki min al-farah." Lalu kata Siti Aisyah, aku melihat Abu Bakar menangis. Dan tentunya orang menangis itu bukan karena bahagia, tapi sedih. Faqala Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, fakhud bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ihdai rahilatai khatain. Kalau begitu memang sudah menjadi keputusan Anda, Anda hendak pergi meninggalkan kami, maka sekarang silakan ambil
bawa salah satu tunggangan atau kendaraan saya. Mana silahkan Anda ambil, pilih yang Anda sukai. Saya ada dua kendaraan. Kalau sekarang kendaraannya mobil atau motor, dulu ini keledai atau unta atau kuda, dan umumnya saat itu yaitu keledai. Itu ada dua keledai yang biasa saya gunakan sebagai kendaraan saya untuk bepergian jauh. Setelah sekarang silahkan Anda pilih yang mana yang Anda sukai. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, La, bal bisama. Tidak, saya tidak mau mengambil kendaraan Anda dengan cuma-cuma. Tapi saya mau mengambil kendaraan itu bila mana ada nilai tukarnya, artinya dibayar, dibeli. Kalau Anda memberikannya cuma-cuma, saya tidak mau. Kata baginda Nabi Sallam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada Abu Bakar Siddiq ini siapanya? Mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wapi riwayatin dalam riwayat lain, kata-kata Sayyidina Abu Bakar, kata-kata baginda Nabi itu, bisa maniha insita wa inama akhduha bisaman akhadaha bisaman litakuna hijratuhu ila Allah taala bi nafsihi wa mali radbatan min alaihi salatu wassalam istinbi. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa kata Nabi, ya saya mau mengambil atau menggunakan keledai itu bila mana keledai itu sudah saya apa namanya bayar. Ya, singkat cerita, dibayarlah, diberilah nilai tukar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya keledai tersebut tidak beliau ambil secara cuma-cuma, tapi ada nilai tukar yang beliau berikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bahasa kita ya dibayarin lah, ya keledai itu dibayarin oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa beliau tidak mau atau beliau menolak penawaran, uluran kasih sayang, bantuan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada beliau? Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mertua beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau tidak mau? Wa inna ma akhadha habisama, yang menjadi alasan beliau tidak mau menerima penawaran bantuan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dengan keledai tersebut, karena litakuna hijratuhu ilallah ta'ala binafsi wa malik, supaya hijrahnya beliau, perjalanan hijrahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala binafsi, dengan pribadinya beliau, wa malihi, dan harta pribadinya beliau, tidak ada ketumpangan yang lain, benar-benar murni beliau pribadi. Dan kalau perlu ada harta yang dibawa, ya harta beliau, bukan harta orang lain. Rabbatan minhu alaihi salatu wassalam fil istiqmali. Ini salah satu ungkapan bagaimana sukacitanya, senangnya beliau di dalam menyempurnakan
hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Terbahas kalau menurut bahasa Sunda mah jadi murni hijrahna teh pribadi diri sendiri. Tidak ketumpangan yang lain. Ini bagaimana beliau begitu senang jika hartanya pun yang beliau bawa adalah ketika hijrah adalah harta sendiri, bukan harta orang lain walaupun itu dari mertuanya. Dan beliau selama masih mampu tidak mau memberatkan yang lain gitu. Kita di sini belajar bagaimana besarnya hati beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana besarnya jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu beliau sedang kesulitan. Sedang kesulitan. Bukan hartanya beliau nih, di berbagai hal dalam hal ekonomi pun di apa namanya itu ya, diintimidasi, dibatasi ruang gerak beliau, ruang gerak beliau tidak bisa bebas. Jadi beliau ingin, beliau benar-benar mendapatkan keutamaan dalam hijrah, perjalanan hijrah beliau dengan diri sendiri dan harta sendiri. Gak ada, gak berasa. Tanggung sedikit lagi, kita persingkat saja. Faqala ta'isa fahazzajnahuma ahasa'i asra'ul hijaj wa fi riwayatin ahabal hijaj wa wada'na lahuma safratan aizada fi harab. Ya, riwayat singkatnya kata Siti Aisyah, maka kami pun mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan dan kebutuhan-kebutuhan beliau untuk bekal dalam perjalanan beliau. Lalu bekal tersebut kami masukkan di satu tempat semacam tas, yang tas tersebut dikaitkan, diikatkan kepada keledai. Zada Al-Waqidi, Imam Al-Waqidi menambahkan dalam riwayat ini, annahu kana fi safarah sa'mat mukhah. Jadi bakal yang dibawa oleh beliau saat itu yaitu daging kambing yang sudah dimasak dengan masakan khusus untuk jangka waktu lama. Jadi masakan khusus, orang Arab punya tradisi kebiasaan memasak daging supaya bisa bertahan dalam waktu lama, yang biasa digunakan dibawa untuk perbekalan dalam perjalanan-perjalanan jauh. Fakuti'at, kemudian fakata'at asma kit'atan minukotiha. Kemudian kata Siti Aisyah, Siti Asma kemudian memotong ikat pinggangnya, kemudian diikatkanlah tas yang berisi makanan tersebut kepada si keledai tadi, pelana ya, biasa disebutnya pelana. Fabidalik sumia datang nama tokoin. Qala Ta'isah radhiyallahu ta'ala anha sumallahi ka Rasulullah sallam wa Abu Bakar bigarisur pemakasa bi salah salayal. Kemudian pergilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, kemudian Sayyidina Abu Bakar menggunakan jalan sendiri, jadi tidak pergi bareng-bareng.
Rasulullah pakai jalan A misalkan, kemudian Sayyidina Abu Bakar menggunakan jalan lain yang diperkirakan tidak bisa di apa namanya diperkirakan oleh kaum musyrikin saat itu, tapi bertemu nanti di Gua Sur. Nah, kemudian keduanya beliau dan Sayyidina Abu Bakar bermalam di Gua Sur selama 3 malam. Bahwa Jabal di Makkah, yang mana Gua Sur tersebut adalah suatu gunung di daerah Makkah. Nujila fihi Sur bin Abdi mana yang pernah dulunya ditinggali oleh seseorang yang bernama Sur bin Abdi mana, kemudian dinamailah gua tersebut sebagai Gua Sur. Warawiya annahuma wallahu a'lam. Ya sudah habis, kita cukupkan mudah-mudahan beberapa penggalan kisah beliau seseorang ini menjadi apa namanya menjadi pelajaran buat kita sehingga semakin terikat hubungan hati kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bagaimana iblis ini begitu perjuangannya iblis dalam upayanya menyesatkan kita sebagai manusia. Semoga sama-sama kita ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya iblis terhadap kita dan orang kemasyhurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah kita menawarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.